Hai guys, kembali lagi bersama kami Imsa Hadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sekaligus mereview mengenai firmware Realme 8 5G. Buat kalian semua yang belum memiliki file ini dan ingin melakukan flashing, kalian bisa langsung mendownloadnya melalui tautan di bagian deskripsi bawah. Ini akan membantu kalian semua dalam mengatasi masalah bootloop dan lupa password atau verify akun email. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai firmware ini, kalian bisa simak terus video dari kami. Jika kalian sudah mendownloadnya, silakan kalian kumpulkan menjadi satu folder seperti ini. Sekarang kita akan ekstrak untuk Realme Flash Tool. Kalian bisa menggunakan Realme Flash Tool ini jika kalian memerlukannya. Ini juga bisa membantu kalian semua dalam melakukan flashing untuk menggunakan file OFP. Kemudian kita ekstrak juga MediaTek USB driver ini. Ini adalah USB driver yang harus kalian install terlebih dahulu sebelum kalian berniat ingin melakukan flashing. Kalian ingin berguna ketika device kalian dalam mode EDL. Dan kita akan lihat USB drivernya. Ini adalah USB drivernya, USB driver MTK. Karena Realme 8 5G ini dilengkapi dengan chipset MediaTek, jadi kalian bisa langsung menginstal USB drivernya di komputer kalian. Oke, sekarang kita coba kembali. Ini adalah firmware-nya. Sekarang kita akan langsung ekstrak firmware-nya. Mungkin proses ekstrak ini akan membutuhkan waktu cukup lama karena terlihat dari ukuran file yang cukup besar ya. Kita coba percepat saja ketika mengekstrak file ini. Oke, proses ekstrak sudah selesai. Langsung saja kita lanjut untuk mereview dari firmware ini. Sekarang kita coba buka folder dari hasil ekstrak firmware Realme 8 5G ini. Ini adalah download tool. Mungkin diperlukan username dan password untuk menggunakan tool ini. Pastikan kalian memiliki username dan password. Tapi jika kalian tidak memiliki username dan password, kalian bisa menyewa jasa online yang mungkin bisa membantu kalian semua untuk menggunakan tool ini. Kita akan coba buka tool ini. Oke, masih loading untuk membuka flash toolnya. Ini adalah bawaan dari firmware ya guys, yang mungkin dilengkapi dengan username dan password. Harus login maksud kami. Jadi mungkin kalian tidak akan bisa menggunakan flash tool ini. Jika tidak bisa, sekarang kalian bisa langsung memilih cara lain, yaitu dengan menggunakan Realme flash tool. Tapi sekarang kita akan cek dulu untuk mereview dari flash tool bawaan dari firmware. Oke, sebentar lagi hampir terbuka, masih loading. Nah, ini dilengkapi dengan username dan password. Tentu kalian tidak akan memiliki username dan password. Jika kalian tidak memilikinya, kalian bisa langsung menggunakan jasa online atau lainnya yang mungkin bisa membantu kalian dalam menggunakan flash tool ini. Kita coba menggunakan metode lain, yaitu memilih after mode atau sales mode.
Masih proses loading, tetap saja tidak bisa login ya guys, atau menggunakan password ini dalam versi gratis atau tanpa harus menggunakan username. Oke, sebagai langkah lainnya kita akan coba review menggunakan Realme Fasttool. Jadi kalian juga bisa menggunakan Realme Fasttool ini untuk melakukan flashing pada device Realme 8 5G kalian. Kita tunggu proses loading Realme Fasttool, ketika dibuka mungkin juga cukup lama. Masih proses loading, kita tunggu sejenak ya guys. Ini supaya real, tidak ada video yang di skip-skip. Oke, langsung buka Realme Fasttool. Kita pilih browse untuk menambahkan file OFP dari Realme 8 5G. Kita temukan atau tambahkan file OFP dari firmware. Oke, mungkin kalian harus menggunakan Fasttool ini jika ingin melakukan flashing, karena memang tidak dilengkapi dengan password, dan kalian juga bisa menggunakan Fasttool ini gratis. Ini adalah firmware di antaranya, mungkin bisa kalian gunakan atau mungkin bisa membantu kalian dalam melakukan flashing Realme 8 5G. Ada MCT Extractor, ini adalah untuk mengubah file OFV menjadi file scatter dan bisa di-flash menggunakan SP Fasttool. Kalian bisa menyimak tutorial kami melalui tautan di bagian deskripsi bawah mengenai cara mengubah file OFV ke scatter. Mungkin cukup sekian review kami, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.